Dari Polman ya? Kita sudah panggil Mika. Mika, sini Mika. Kita nggak berinteraksi. Ujung hari ini nggak dapat bentuk. Kita nggak ini. Kita udah ajukan audiensi 3 kali teman-teman. Hari ini. Aspirasi yang sudah diajukan selama ini udah 3 kali sejak bulan Februari. Permasalahan yang ada di Riau, transmisi blok rokan. Tapi hari ini Kubri tidak mengabaikan. Banyak sekali alibi tentang posisi suara. Yang dalam audiensi, Pak. Tidak mau, Pak. Kamu amankan pendidikan apa? Dalam sini kan nggak mau. Pendidikan mempersiapkan diri penyelenggaraan pendidikan tetap terbuka. Sudah pendidikan. Dan sampai hari ini untuk mahasiswa itu sudah mencapai 50. Kami datangnya sama-sama dari kampus. Masa kami nggak boleh bicara di kampus kami sendiri? Jangan dipegang! Jangan mangkasar! Jangan mangkasar! Jangan ngomongnya keras. Suaranya tolong dulu. Apa kali ini? Gampang kita sepuluh bulan kalau perlu. Uang dari mana? Saya ambil. Kita udah mikir. Saya yang berikan. Kalau tadi dibisikkan sama kami ada lomba mahasiswa pengen ketemu. Kan elegan kan? Audiensi itu mahasiswa pengen ketemu, Bapak. Ada wapres lah di situ tadi. Audiensi itu mahasiswa pengen ketemu. 3 kali, 4 kali, nggak digubris. Kurang kalau kenapa lagi coba? Ini kegiatan vaksin. Ayo, sudah. Buka jalan. Balik ke sana. Buka jalan. Biarin aja. Bubar aja. Ada bukan Riau. Banyak persoalan, salah satunya adalah persoalan pendidikan Riau dan permasalahan transisi blok rokan. Kami sudah melayangkan 3 kali surat audiensi, tapi tidak sama sekali diamini. Jadi kami menggunakan cara apa lagi gitu kan? Maka pada hari ini kami ingin langsung berbicara pada Gubri, tapi Gubri tidak mau berbicara dengan kami. Padahal kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami, hasil kajian kami, supaya Riau ini menjadi lebih baik. Nah, apabila suara mahasiswa dibuka, ya kami bagaimana lagi? Kami ini memang kewajiban kami untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi. Nah, maka dari itu kami berharap dengan ini kami bisa melaksanakan audiensi dengan Gubri langsung. Gitu. Mahasiswa UNRI, BEM Universitas Riau melaksanakan audiensi dengan Gubri. Setelah beberapa kali ditolak audiensi kami. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian itu apa isinya? Intinya apa kajian? Terkait persoalan transisi blok-blokan sama persoalan pendidikan Provinsi Riau. Apa masalahnya? Banyak beberapa topik. Untuk tanya bisa dijelaskan.